Saya percaya everything happen for a reason. Apa yang mereka buat, saya sebagai orang Kelabu Paya pun nak juga sama seperti mereka buatlah. Itu memang nak give up. Buat banyak pun tak boleh recover. Tapi ada community OKU support, ada bagi encouragement, saya pun berdikari lagi. So memang saya nak put in effort untuk scuba therapy, water therapy. Saya ambil masa 3 bulan untuk dapat scuba diver license. Dalam air, saya boleh jalan. Rasa tu macam sangat free lah. Tak ada difference lah dengan orang biasa kos dah masuk air kan. Saya pun boleh gerak macam biasa je. Macam sangat relax lah itu feeling. Kita orang kurang upaya dengan orang biasa sama je. Saya percaya everything happen for a reason. Tak boleh give up lah. Saya rasa you nak kuat sikit untuk mental. Mental memang penting. Cause kalau you mental give up, memang you tak nak buat apa-apa pun. Memang progress take time, tapi you nak put in the effort. I pun dah go through everything 2 tahun dah, ada tak ada solution yang cepat. So ini memang nak go through, you nak apa, stay strong lah. Kali pertama saya masuk ke dalam air tu, permulaannya memang saya berdebarlah dan gemetar, takutlah sebenarnya sebab saya takut air. Jadi bila saya masuk dalam air tu, seronok dan gemetar tu terus jadi hilang. Saya tak rasakan diri saya ini kekurangan. Saya nakkan sama macam saya lakukan seperti orang normal kan. Apa yang mereka buat, saya sebagai orang Kelabu Paya pun nak juga sama seperti mereka buatlah. Tak ada halangan pun untuk mendapatkan sesuatu yang kita nakkan. Jangan berputus asa dengan apa yang kita alami, diri kita. Cuba kuatkan semangat. Hanya diri kita je yang boleh mengubah segala-galanya. Kalau kita ada keyakinan dan juga semangat kita yang tinggi, kita boleh sama level dengan orang normal yang lagi hebat berbanding dengan kita sebenarnya. Apa yang kita nampak sekarang ni, OKU pun aktiviti dia orang yang orang normal tak boleh buat, mereka boleh buat.